Halo, salam sehat. Bertemu lagi dengan saya, Sherly, apoteker Anda. Dalam video kali ini, saya akan berbagi informasi cara melancarkan buang air besar yang keras dan mengenali penyebabnya. Buang air besar yang keras atau sembelit bisa menyakitkan dan sangat tidak nyaman, bahkan dapat menyebabkan kondisi kesehatan yang lebih serius seperti wasir. Sembelit terjadi karena usus besar menyerap terlalu banyak cairan dari tinja, sehingga tinja mengering dan konsistensinya menjadi keras dan sulit untuk dikeluarkan dari tubuh. Buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu secara teknis merupakan definisi dari sembelit. Namun, pola buang air besar pada masing-masing orang bervariasi. Cara alami untuk mengatasi buang air besar yang keras, yang pertama, mengkonsumsi makanan kaya serat. Makanan yang berserat tinggi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan dapat membantu melunakkan tinja dan membantu mempercepat proses pencernaan. Berikutnya adalah mengkonsumsi air putih. Disarankan konsumsi minimal 8 gelas air putih dalam sehari untuk menjaga agar tinja tetap lunak dan mudah dikeluarkan. Dan hindari minuman yang mengandung alkohol dan kafein karena dapat menyebabkan dehidrasi. Ketiga, konsumsi probiotik. Probiotik dapat membantu menjaga keseimbangan atau memperbaiki keseimbangan bakteri di dalam usus dan mempercepat gerakan usus. Probiotik ini dapat Anda konsumsi dari makanan fermentasi seperti yogurt atau tempe atau dari suplemen. Berikutnya, berolahraga secara teratur. Berolahraga secara teratur dapat memperbaiki dan mempercepat gerakan usus serta meningkatkan sirkulasi darah ke usus. Melakukan aktivitas fisik minimal selama 30 menit dalam sehari merupakan salah satu cara untuk melancarkan buang air besar yang keras. Yang kelima, hindari penyebab sembelit. Beberapa makanan tertentu seperti makanan cepat saji, makanan berlemak, dan makanan yang berkalori tinggi dapat menyebabkan sembelit. Hindari makanan-makanan tersebut dan ganti dengan makanan yang lebih sehat. Selanjutnya, jangan menunda-nunda buang air besar. Menunda-nunda keinginan buang air besar dapat mempengaruhi gerakan usus dan menyebabkan sembelit. Buang air besar yang keras dan sulit dikeluarkan disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, pola makan yang buruk. Yang kedua, kurangnya asupan cairan. Yang ketiga, kurangnya aktivitas fisik. Yang keempat, efek samping obat-obatan. Yang kelima, kondisi medis tertentu. Yang keenam, stres dan gaya atau pola hidup. Baiklah, demikian informasi dari saya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Anda. Salam sehat, saya Sherly, apoteker Anda.